teman-teman, jadi hari ini kita mau belajar makeup sama Kak Cece Indonesia. Tema makeup hari ini adalah Korean Makeup Look untuk kulit sama mata. Jadi aku Adina dari Makeup by Adina, dan ini model kita. Aku Esther. Ya. Oke, langsung aja. Jadi step pertama, kita harus ngembabin kulit kita. Nah, pertama-tama penting banget nih buat pakai priming water. Jadi kita pakein dulu ya ke seluruh muka kita. Setelah itu, langsung kita kipasin. Setelah pakai priming water, selanjutnya kita pakai pelembab. Penting banget untuk pakai pelembab sebelum makeup. Gunanya juga biar makeup kita tuh makin nempel. Nah, selanjutnya kita ratain pakai tangan. Nah, setelah pakai pelembab, selanjutnya ini aku pakai CC cream. Ini untuk ngurangin discoloration yang ada di muka kita. Aku pakein di bagian yang redness, terus diratain. Terus setelah pakai base CC cream, selanjutnya aku pakein concealer. Nah, jadi concealer ini aku pakai pertama-tama untuk nutupin red spot yang ada di muka model, kemudian untuk nutupin dark circle yang ada di bawah matanya. Kita tap-tap sedikit ke bagian yang mau ditutupin. Setelah kita nutupin spot, selanjutnya kita akan nutupin under eye yang ada di bawah matanya. Nah, untuk dark circle ini kita bisa tutupin pakai concealer yang warnanya itu lebih gelap. Nah, ini hasilnya setelah kita tutup pakai concealer, red spotnya dan juga under eye. Untuk step selanjutnya, aku bakalan pakai cushion. Nah, tips and trick aku untuk pakai cushion, pertama-tama aku mulai dari jidatnya dulu. Terus baru kita baur ke arah luar. Next stepnya, setelah pakai cushion, aku bakal nge-set bawah matanya. Aku pakai loose powder. Sebelum kalian nge-set bawah mata kalian, kalian harus pastiin dulu kalau misalnya bawah matanya itu nggak nge-crease. Sekarang set bagian-bagian yang biasanya suka nge-crease gitu. Kayak misalnya bagian yang sebelumnya di-conceal, yang ada spotnya, terus biasanya di dekat hidung. Nah, aku kali ini mau nge-setnya pakai compact powder. Yang paling utama adalah nge-set yaitu yang di bagian suka berminyak kayak di T-zone gitu. Tahap selanjutnya adalah aku pengen bikin alis. Jadi pertama-tama aku bakal ngebingkai dulu pakai pensil alis. Selanjutnya aku bakal ngisi alisnya pakai brow powder, soalnya biar lebih gampang ngeblendnya. Next stepnya kita bakalan pakai shadow. Di sini aku mau pakai warna peach yellow gitu. Kita pakai warna base-nya yang agak putih ini. Di sini yang kita pakai shadownya shimmer ya. Nah, ini kita aplikasiin ke seluruh kelopak matanya. Terus untuk di crease-nya, aku pakai warna pink ini. Aku akan pakein warna yang lebih orange lagi yang sebelah sini di crease-nya lagi. Terus selanjutnya untuk di center of lidnya aku bakalan pakai stick eyeshadow. Nah, ini stick eyeshadow bakal aku applyin di tengah-tengah lidnya. Terus selanjutnya aku bakalan pakai eyeliner. Di sini aku akan pakai eyeliner yang warna coklat biar terlihat lebih natural di mata. Nah, di sini aku pakainnya di tight line-nya. Jadi kita mulai dari dalam mata. Next step-nya, aku akan pakai shade yang coklat Dahlia. Aku pakai shade yang coklat ini untuk sebagai gantinya bikin wing liner. Setelah pakai eyeliner-nya, aku akan jepit dulu bulu matanya. Setelah itu aku pakai mascara. Kali ini aku bakalan pakai shimmernya untuk aku taruh di top of eyelidnya. Setelah bagian mata selesai, aku bakal balik lagi ke complexion. Aku akan pakai
contour kit. Di sini aku akan pakai yang warnanya coklat muda ini. Aku pakai untuk ngekontur hidung. Caranya ikutin aja garis yang ada di hidung, terus kita tarik ke dalam mata. Setelah kontur hidung, aku akan kontur mukanya juga. Ini aku mix, terus kita mulai dari jidat, terus ke bagian cheeks, terus turun ke bagian rahang. Next stepnya, aku akan pakai blush on. Aku bakal pakai yang warna peach muda ini untuk di bagian dalam pipinya. Terus aku pakai warna yang lebih gelap di bagian luarnya. Terus selanjutnya aku bakal balik lagi ke stick shadow-nya ini. Aku bakal pakein di bawah matanya. Terus aku balik ke shadow yang pertama aku pakai tadi untuk di bawah matanya juga, tapi di bagian luarnya. Selanjutnya aku akan pakai highlighter. Aku pakai di bagian hidung sebelah sini, terus di tulang hidungnya, terus di tulang pipi, di dagu juga. Lama kita pakaiin juga di tulang alis. Step terakhir adalah bibir. Nah, kali ini aku pengen bikin ombre lips. Tonenya warnanya nude. Aku akan aplikasikan ini di bagian luar bibirnya. Untuk next stepnya, di bagian dalam bibirnya aku akan pakai produk dari yang Mystery. Ini shade 003. Aku akan aplikasikan ini di bagian dalam bibir. Terus di bagian luarnya, aku mau tambahin lipstick yang lebih nude lagi. Nah, untuk step terakhirnya, aku bakal semprotin lagi priming water. Ini juga berguna sebagai setting spray, biar makeupnya lebih ngeblend. Terus langsung kita kilasin, biar dia langsung meresap ke kulit. Nah, itu tadi cara Korean makeup look untuk kulit sawo matang. Kalau misalnya kalian yang ditanyain, langsung aja komen di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk subscribe juga KCC Indonesia. Terima kasih udah nonton video ini. Semoga tutorial ini kalian bisa praktekin di rumah. Sampai ketemu di tutorial selanjutnya. Dadah!